Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kita bisa jumpa lagi dalam video-video saya berikutnya, dan dalam video kali ini saya akan mengijazahkan sebuah selawat. Yang solawat ini adalah solawat istiqomah, karena solawat ini apabila dibaca kontinu setiap habis sholat 3 kali rutinkan, insya Allah kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah kita, dan insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dunia wal akhirah apabila kita mau mengistiqomahkan atau melanggengkan amalan solawat istiqomah ini. Dan masalah hidup boleh datang silih berganti, tapi hal ibadah jangan sampai rok-rok asem, istilah orang Jawanya. Ketika kita banyak duit, ketika kita senang, ketika kita enggak ada masalah, kita sholat rajin, wirid rajin, ibadah apa rajin, tapi begitu kita diberi masalah, kita enggak punya duit, atau kita lagi suram bermuram durja, lagi kondisi enggak stabil, kita malas segalanya dalam hal ibadah, itu sering yang dirasakan oleh orang-orang yang sering mengadu kepada saya. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan memberikan solawat istiqomah agar kita selalu dalam keadaan apapun akan diberikan keistiqomahan dalam hal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan solawat istiqomah adalah sebagai berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin solatan taj'aluna bihal istiqamah tadba'uhal karamah wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin bis-sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah. Itulah bunyi solawat istiqamah, dan apabila dibaca setiap habis solat fardu 3 kali, insyaAllah kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun akan diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam hal ibadah, dan insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh di dunia wal akhirah. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, itulah selawat istiqomah yang manfaatnya yang seperti saya sebutkan tadi untuk keistiqomahan dalam hal ubudiyah kita, dalam hal ibadah kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang membutuhkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.